Oke, guys ya, aplikasi kali ini memberikan kita limit pinjaman sebesar 408.000. Kita harus melunasi 600.000 dengan tenor 7 hari. Jadi lumayanlah walaupun sedikit, yang penting kita bisa mengajukan di aplikasi kali ini. Aplikasi kali ini legalitasnya masih legal, guys ya. Jadi silakan kalian coba saja, semoga kalian sesuai oleh aplikasi kali ini. Bagaimana kalian sudah penasaran ingin mencoba aplikasi kali ini? Ya simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 400.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin jadi seperti itu, baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldini TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldini TV. Yang dimana di channel Aldini TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldini TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldini TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldini TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review-review aplikasi ya, terutama pinjol baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Uang Sobat APK. Untuk pengguna aplikasinya seperti biasa kalian dapat download secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini guys ya. Tampilan awal dari aplikasi kali ini sangat simpel sekali ya, hanya seperti ini saja, terdapat ikon RP warna hijau dan warna putih guys ya. Rupiah pokoknya seperti ini, seperti ikon uang. Untuk aplikasinya kalian bisa dapat download secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini guys ya. Oke, aplikasinya pokoknya seperti ini. Legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal guys ya.
Jadi bisa kalian coba saja, semoga bisa membantu peminjaman kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka saja aplikasinya guys ya. Oke, seperti ini kita aplikasi kredit yang aman. Oke, seperti itu tampilannya. Uang sobat bisa kita lihat. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1422 sampai 2021 Hijriah. Oke, tampilan awalnya seperti ini, simpel sekali dari aplikasi kali ini. Ya seperti ini guys ya. Ini mungkin ikonnya ikon lama atau tampilannya tampil lama, mungkin belum diperbarui guys ya. Lantaran juga masih 2021. Ini adalah tahun sekarang guys ya. Mungkin ini OTW guys ya, seperti itu. Pinjaman populer Ruang Dana salah satunya. Mungkin aplikasi ini juga merekomendasikan pinjol lainnya. Contohnya seperti Ruang Dana kali ini guys ya. Limitnya yakni sebesar Rp1.200.000 untuk bunganya 0,8% per hari. Ini adalah di menu pinjaman, lalu di menu sayanya seperti ini guys ya. Penuhi segala keinginan Anda. Daftar pinjaman, verifikasi informasi. Terdapat menu Q&A tentang kita dan juga pengaturan. Karena di sini pun terdapat nomor ponsel dari mana kita bisa menghubungi di sini, maka otomatis nanti mungkin ada nomor adminnya ya guys ya, seperti itu. Di sini terdapat jam operasionalnya atau jam kerjanya, yakni jam 9 pagi sampai jam 6 siang. Terdapat emailnya, yakni email cs@uangsobat.co ya guys ya. Seperti ini pokoknya. Mungkin kita bisa klik langsung otomatis ke kontak telepon kita guys ya, seperti itu. Oke, seperti itu, kita review satu-satu dulu untuk yang daftar pinjaman. Jika kita sudah memiliki riwayat pinjaman atau mengajukan, maka otomatis di sini bakal ada ya guys ya, seperti itu. Lanjut ke verifikasi informasi, di sini kita harus menginput diantaranya informasi identitas diri, informasi pribadi, informasi pekerjaan, serta kontak darurat guys ya. Kami akan melindungi privasi Anda. Silakan masukkan informasi dengan benar. Oke, seperti ini. Lanjut ke Q&A-nya. Menu Q&A-nya seperti ini. Atau pertanyaan dan jawaban langsung yang disediakan dari aplikasi kali ini, guys ya. Dari bagaimana cara ajukan pinjaman, bagaimana ajuan saya disetujui atau ditolak, lalu bagaimana cara meningkatkan limit. Di sini langsung sudah ada jawabannya. Nah, kita klik langsung otomatis ada, guys ya. Seperti itu. Semuanya juga sama seperti itu guys ya. Oke, seperti ini tampilannya. Kita ke menu pinjaman lagi. Oke, sebagai contoh kita langsung coba ajukan langsung guys ya. Salah satunya contoh aplikasi kali ini. Oke, kita izinkan semua. Lokasi kita harus aktifkan. Kita ajukan. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Ini pinjaman. Jadi limitnya dari 800 sampai 1.200.000 guys ya. Untuk nominal pencairannya akan 838.000 cairnya. Untuk bunganya 0,8% per hari ya guys ya. Untuk rinciannya seperti ini. Bunga plus adminnya 361.000, total pengembaliannya 1,2, waktu verifikasi 2 jam guys ya. Jadi cepat sekali. Oke, kita bisa langsung ke verifikasi dan isi foto-foto kita dari foto KTP contohnya guys ya. Oke, silakan kalian foto saja sesuai KTP kalian. Ini hanya admin sebagai contoh saja guys ya. Oke, ternyata bisa. Yang lainnya jangan lupa kalian isi juga. Oh, jadi harus seperti ini guys ya, harus seperti data diri KTP yang benar. Oke, mungkin kalian sudah paham bagaimana cara pengisian data dirinya. Jika kalian bingung bagaimana cara pengisian data dirinya, bisa kalian cek di deskripsi video, sudah menjelaskan pengisian data dirinya dari pinjol rekomen dan populer guys ya, seperti itu. Jadi sudah semua, langsung saja silahkan kalian ajukan. Sarankannya pengajuan di jam-jam kerja seperti yang tertera tadi, yakni di aplikasi kali ini jam 9 pagi sampai jam 6 ya guys ya, seperti itu. Sekian dulu, semoga sesuai aplikasi kali ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.